Pernah atau tidak nahan kentut pas lagi kumpul dengan kawan? Gak pernah. Kalau gue sama kawan langsung kentut-kentut. Aku pernah. Dan itu tuh sangat menyakitkan. Kalau gerak ke kanan gak puas, gerak ke kiri agak susah, takut keluar. Oh, pernah atau tidak nahan mesing atau berak di jalan? Aku pernah. Pas aku di jalan, aku tak mesing kan. Jadi aku tuh ladi. Halo guys, jadi hari ini kita bakal buat challenge pernah atau tidak. Jadi di sini aku bakal buat pertanyaan, kau juga bakal buat pertanyaan tentang pernah atau tidak kau melakukannya. Oke, tenang. Entah dulu, entah sekarang. Stop dulu. Sebelum aku lanjuti, di dalam video ini aku dengan Putra pakai bahasa campur-campur antara bahasa Palembang sama bahasa Indonesia. Kalau kata orang Palembang itu bahasa Indonesia kecil kena, maklumlah masih baru-baru. By the way, video ini di shoot tahun 2017. Semoga kalian mengerti maksud di video ini dan selamat menyaksikan. Jadi, aku bakal buat 5 pertanyaan. Okay. Yuk, let's begin. Langsung dibalikin. Pernah tidak? Tidak pernah. Gue minjem uang itu seminggu, dua minggu baru dikembalikan. Pernah, aku pernah. Jadi pas waktu itu aku minjem terus langsung aku balikin besoknya. Apa? Karena aku tuh takut terpikiran kayak tenang. Masa SD coy. Pernah tidak ada jus pare? Tidak. Tahu buah pare itu gimana? Tahu. Emang pernah di jus? Pahit. Kayak semacam tantangan-tantangan gitu. Ya, kok enggak gue beli? Enggak. Pernah? Enggak pernah. Yuk lanjut. Pernah tidak Anda senyum-senyum sendiri melihat guru Anda sedang mengajar karena teringat sesuatu yang lucu dan Anda dimarahi? Pernah? Enggak. Tapi kalau aku mendekati, aku tuh masati guru itu aja naik. Jadi guru tuh lagi ngajar tuh jadi jadi guru tuh, kok ini juga iya kok? Pengen aja itu. Kemana gue sih? Kalau gue kayak SD kelas 5 kan kepala guru itu pantas. Udah gue mandangin soalnya kepala guru itu tuh bumi yang sedang diserang meteor. Terus aku parahin. Gak ada akal. Ya lanjut. Pernah tidak makan belut? Enggak. Tidak pernah sama sekali. Seumur hidup aku itu 19 tahun. Kenapa? Saya tidak pernah mengkonsumsi yang namanya belut. Iya, kamu gue gak suka. Gue sukanya gimana? Gue sukanya gimana? Pernah dong, enak gue rasanya rasa kayak daging ayam. Tapi lebih ke ikan. Pertanyaan yang selanjutnya adalah pernah atau tidak nahan kentut pas lagi kumpul dengan kawan? Gak pernah. Kalau gue sama kawan langsung kentut-kentut. Kalau gue sama kawan langsung kentut-kentut. Aku pernah. Dan itu tuh sangat menyakitkan. Kalau gerak ke kanan gak puas, gerak ke kiri agak susah, takut keluar. Ya karena kan contoh kayak kemarin kan pas aku liputan ke SMA 17. Jadi pas itu tuh pas lagi ngeliput tuh kan otomatis room tuh banyak di belakang kan anak-anak SMA. Jadi aku tuh kayak ngerekam kayak itu. Terus aku itu Aku kan nak kentut. Aku tuh nak kentut. Jadi aku tahan. Soalnya kalau misalnya aku kentut agak besar, uang yang belakang aku ketangkep. Coba deh. Kayak, ya tahu aja itu kan. Jadi aku tahan sampai acara selesai. Acara selesai aku keluar langsung kentut. Bisa ya. Dan kentutnya besar. Yuk lanjut. Pernah atau tidak mandi selama sehari? Pernah. Sakit tapi kalau sehat aku mandi dua kali terus sehari, sore dan pagi. Aku pernah. Iya. Sehari. Aku tuh malas mandi itu karena mandi itu buang-buang energi. Oke, okay, pernah tidak selingkuh tapi ketahuan. Siapa pernah gue jomblo? Karena
Aku tidak pernah, aku tidak pernah selingkuh. Aku setia. Hidup setia, tos. Ha. Ha. Yuk lanjut. Pernah atau tidak nahan mesing atau berai jalan? Kalau sampai keluar-keluar itu termasuk nahan enggak? Saya belum pernah balik jalan kaki. Mengalir dia. Aku pernah. Jadi kemarin aku kejadian kemarin pas aku di jalan. Aku tak mesing kan. Jadi aku tuh lagi jalan Polda. Jadi pas di jalan Polda tuh nah lampu merah pula. Tahu lah jalan Polda tuh kan jalan kawasan yang paling macet kayak itu. Jadi pas itu tuh pernah aku sakit dan akhirnya aku ke Global kan ngantar ke HP ayu aku. Terus tuh aku ngantar yang itu langsung kucing dan boom. Itulah challenge kita hari ini, namanya challenge pernah atau tidak. Maklah kata-kata kami itu pakai bahasa Jakarta ke iaan, bukan Jakarta nih, bahasa Indonesia ya. Indonesia ya. Ke iaan. Ikuti challenge-challenge kita selanjutnya. Ya di mana-mana tetap di hitam. Challenge au. Bye. Thanks for watching. So keep smile on your face.